Kenaikan harga Pertamax menurut sebagian kalangan tidak bisa dihindari. Harga minyak dunia yang melambung tinggi memaksa Pertamina menaikkan harga Pertamax. Benarkah tidak ada jalan lain kecuali menaikkan harga BBM jenis RON 92 tersebut dan bagaimana dampak kenaikan ini ke masyarakat? Kami akan mengulasnya bersama Edi Suparno, Wakil Ketua Komisi 7 DPR dan Bima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIO. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak Eva. Selamat malam Edi. Saya ke Pak Edi dulu. Pak Edi, ini bagaimana dasar perhitungan kenaikan Pertamax menjadi Rp12.500 sampai Rp13.000 per liter? Apakah kemudian ini sudah sesuai dengan harga keekonomian dan juga tentunya kondisi keuangan Pertamina? Ya, pertama mungkin perlu saya sampaikan bahwa kenaikan dari Pertamax ini merupakan sebuah niscayaan, katakan demikian. Karena memang satu, BBM Pertamax ini adalah BBM yang non-subsidi, non-penugasan, yang konsumennya adalah masyarakat mampu, masyarakat menengah ke atas, mereka-mereka yang memang memiliki kemampuan untuk membayar, dan mereka bukan merupakan bagian dari masyarakat yang memang layak atau patut disubsidi. Pertama, kita melihat bahwa saat ini harga Pertamax yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu masih di bawah keekonomian. Okay. Keekonomiannya kurang lebih kalau saya tidak salah itu sekitar Rp14.530 untuk Pertamax. Dijual sekarang di harga Rp13.500 sampai dengan mungkin Rp13.000. Jadi masih di bawah keekonomian. Hal itu berarti apa? Bahwa kenaikan harga ini akan mengurangi dampak kerugian bagi Pertamina, tetapi tidak akan menutup ongkos. Jadi dampak kerugian Pertamina akan dikurangi. Namun demikian ya kita harus melihat bahwa potensi ke depannya itu ya harus kita antisipasi. Jangan sampai nanti harga minyak ini melonjak lagi lebih tinggi. Kita tidak tahu kondisi geopolitik antara Rusia lain mungkin dengan negara-negara lain ini bertambah runcing, bertambah tajam. Bisa saja nanti harga minyak melonjak lebih mahal lagi. Okay. Ya tentu harga keekonomian ini akan jauh melambung kembali di atas harga produksi Pertamina. Oleh karena itu, hari ini kita melihat Pertamina bisa dikurangi dengan harga yang sudah disesuaikan. Tetapi ya kita harus antisipasi ke depannya apakah nanti akan ada lonjakan harga lagi yang kemudian berdampak negatif terhadap tidak hanya terhadap terhadap BBM jenis RON 92 tetapi juga jenis BBM yang lain karena kita masih merupakan net importer. Dari minyak. Baik. Ya, memang itu akan memukul kita lebih lanjut dan lebih berat lagi. Oke, sebelum kita ke bicara soal BBM jenis lain begitu ya, artinya ini harga sudah naik Rp3.500 per liter, tapi Pertamina masih rugi juga begitu ya Pak Edi? Sebetulnya? Ya, memang masih rugi karena memang tadi saya seperti yang saya sampaikan, keekonomiannya itu sekitar Rp14.530. Jadi otomatis terlihat kan ada selisih yang cukup signifikan. Meskipun kita harus lihat, ya saat ini mungkin penggunaan Pertamax itu 12%. 11-12% dari total BBM yang dikonsumsi masyarakat secara keseluruhan. Okay. Ya, jadi meskipun ada pengurangan kerugian, tetapi kerugian Pertamina tidak akan berkurang terlalu banyak juga karena pemanfaatan BBM jenis Pertamax tidak sebesar misalnya Pertalite. Oke, seberapa signifikan sebetulnya Pak Edi kalau dari hitung-hitungan? Kalau dari hitung-hitungan ya saya kira hitung-hitungannya ya cukup lumayan bagi Pertamina karena bagi Pertamina hari ini setiap sen yang bisa dihemat itu merupakan penghematan yang sangat diperlukan Pertamina. Oke, oke. Sekarang saya ke Mas Bima. Mas Bima, Anda melihatnya bagaimana? Apakah memang harga Pertamax tadi memang sudah sewajarnya naik karena memang harga minyak dunia sudah terus melambung tinggi begitu? Atau Anda punya perspektif lain? Apakah memang masih bisa sebetulnya kenaikan ini dihindari? Karena kan ini sudah naik, tapi toh Pertamina juga masih harus menanggung kerugian begitu? Iya, jadi logiknya ketika harga minyak mentah sedang naik, kita berdiskusinya soal untung ruginya Pertamina. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Okay. Tapi pada 2020, seperti grafik sampaikan,
bahwa 2020 ketika harga minyak mentahnya turun, bahkan secara patokan global itu pernah di bawah $10 per barel, kita nggak bicara soal harga keekonomian. Artinya tidak dilakukan penyesuaian harga BBM dengan konsumsi. Jadi ketika naik, langsung kemudian dinaikkan. Tapi ketika harga minyak dunianya turun, Pertamina tidak buru-buru menurunkan harga Pertamax. Bahkan tahun 2020 itu keuntungan dari konsolidasi Pertamina 15,3 triliun. Artinya ada margin EBITDA 18,3% pada tahun 2020 karena Pertamina menikmati masyarakat yang ya udah pasrah gitu ya, kita menyumbang dana sebenarnya ke Pertamina secara berjamaah dengan cara apa, harga Pertamaxnya tidak diturunkan. Nah sekarang kalau dibalik, seharusnya Pertamina punya fungsi juga sebagai stimulus ekonomi, maka ada opsi untuk tidak menaikkan harga. Karena momentumnya luar biasa nih, ada PPN, kemudian BBM, sebelumnya juga ada banyak kebutuhan pokok yang naik. Kalau dikatakan, oh ini Pertamax memang konsumsinya kelas menengah dan atas. Tapi yang kita bicarakan kelas menengah itu banyak jenisnya. Ada 115 juta orang yang disebut sebagai kelas menengah rentan. Yang tadinya pakai Pertamax, dia opsinya tinggal dua. Yang pertama nggak jalan-jalan, mudik di cancel misalnya, atau yang kedua dia geser migrasi ke Pertalite. Nah ini kan menimbulkan permasalahan baru yang ujung-ujungnya adalah dana dari APBN masuk ke alokasi subsidi untuk Pertalite. Jadi kenapa nggak masuk aja ke kompensasi dana ke Pertamina? Argumentasi berikutnya adalah, bisa nggak opsi tidak menaikkan Pertamax untuk saat ini? Salah satunya adalah pemerintah sedang menikmati windfall atau durian runtuh dari kenaikan harga komoditas. Ekspor batu bara, ekspor sawit, long produk tambang dan perkebunan lainnya di pasar internasional sedang bagus. Sehingga karena itu kan harusnya bisa disubsidi silangkan kepada beberapa jenis kebutuhan masyarakat, termasuk juga BBM ini untuk dijaga stabilitas. Nah itu yang harusnya dilakukan gitu ya. Jadi ini kita belum selesai, pandeminya belum selesai. Dan kenaikan harga kalau tidak disertai dengan pemulihan pendapatan, maka yang terjadi adalah stagflasi. Alias ini bisa memicu terjadinya resesi ekonomi berikutnya. Nah ini kan yang banyak yang harusnya jadi pertimbangan ya. Karena 1 April begitu berat terasa gitu. Jadi ada PPN juga yang kemudian dinaikkan, meskipun sembako tidak masuk dalam kategori kena PPN, tapi intinya masyarakat ini selama bulan April, Mei ini tekanannya berat, meskipun sudah dibantu dengan THR. Tapi bagi sebagian masyarakat yang ada di kelas menengah rentan, mereka sangat terasa sekali dengan kebijakan penyesuaian harga BBM. Anda melihatnya jadi tidak betul sebetulnya kalau ini kemudian tidak, kenaikan harga Pertamax ini tidak memberatkan masyarakat, karena memang selain kemudian Pertamax naik, ada harga-harga lain yang naik. Nah kalau tadi Mas Bima mengatakan di saat Pertamina untung, masyarakat untung, tidak untung, tapi di saat Pertamina rugi, masyarakat harus ikut merasakan kerugiannya. Pak Edi, apakah Pertamina sejauh ini sudah melakukan efisiensi kemudian dari disparitas harga minyak dunia yang sempat menyentuh level, bahkan sempat 20-an dolar per barrel sebetulnya, Pak Edi? Ya, kalau kita balik juga analoginya, ya, bahwa ketika harga minyak mentah itu menyentuh harga sangat rendah, bahkan sempat di di area negatif, ya, itu harga Pertalite, harga premium tidak bergerak. Ketika kemudian harga minyak itu melonjak tinggi, ya premium Pertalite juga tidak naik. Padahal Pertalite itu adalah konsumsi jumlahnya sekitar 80% dari total konsumsi BBM nasional ya. Jadi saya relatif juga tidak ada kenaikan. Dan kembali lagi, ini adalah diskursus antara kami dengan Pertamina, dengan Dirjen Migas dan dengan BPH Migas, ketika membahas masalah krisis BBM, termasuk juga rencana kenaikan harga untuk Pertamax. Bahkan kami dalam kesempatan ini, ya kami merasa bahwa kita mendukung upaya itu, karena memang tidak layak bahwa kalangan mampu itu mendapatkan subsidi. Ya, jadi karena kami merasa bahwa sekarang ini sudah cukup kritikal, apalagi yang perlu ditekankan dalam hal ini
adalah sejauh mana Pertamina bukan sekarang sebagai perusahaan atau BUMN yang mencari keuntungan, tetapi sekarang lebih kepada mempersiapkan diri untuk selalu ada ketersediaan BBM. Okay. Jadi ketersediaan dan keterjangkauan. Jadi menurut saya ini kata kuncinya, ya, karena kita tidak mau berada dalam posisi di mana Pertamina suatu ketika nanti akan mengalami kesulitan, ada kendala keuangan, kendala likuiditas, kemudian berakibat pada rentannya distribusi dari BBM secara nasional, baik itu dari segi jangkauan distribusinya maupun volumenya. Ya, dan okay. Kita juga harus menyadari bahwa dalam kondisi saat ini Pertamina ini juga lumayan. Saya mohon maaf, saya bukan juru bicara Pertamina, yeah. Saya tidak bicara tentang Pertamina, tetapi ini adalah sebuah. Tapi Pak Edi tahu perspektif Pertamina begitu ya? Diskusi dari Komisi 7 dengan Pertamina Dirjen Migas dan dengan BPH Migas beberapa hari yang lalu. Jadi ya, kita menegaskan bahwa Pertamina ini sesungguhnya juga menahan beban yang cukup besar dengan adanya kompensasi yang belum dibayarkan oleh pemerintah. Jadi menurut saya ini adalah kondisi yang memang agak kritikal dan kondisi yang sesungguhnya agak luar biasa, karena kita tidak pernah memprediksi bahwa harga minyak akan begitu melonjak tinggi akibat kondisi geopolitik yang sekarang terjadi di Rusia dan Ukraina. Tetapi memang kita sudah memperkirakan beberapa bulan sebelum pecahnya perang di antara kedua negara itu bahwa harga minyak itu akan menguat. Dan akan menguat, ini kita menghadapi sebuah super cycle yang mana super cycle-nya bertahan cukup lama. Jadi sesungguhnya pembahasan untuk antisipasi kenaikan BBM ini sudah terjadi cukup lama. Oke. Baik, artinya ini memang sebuah keniscayaan seperti yang tadi Pak Edi sampaikan di awal, tidak ada cara lain selain kemudian harus menaikkan harga Pertamax. Toh ini juga buat masyarakat yang sebetulnya tidak layak mendapatkan subsidi begitu ya Pak Edi. Mas Bima, Anda melihatnya bagaimana? Ya, ini sebetulnya untuk mencegah ya, kalau bicara soal dampak yang kemudian nanti subsidi. Akan... dan mengikuti pada mekanisme pasar, ya harusnya ketika harga minyak dunia turun, ya langsung diturunkan juga, kan gitu kira-kira. Jadi artinya memang kalau kita percaya pada BBM yang non-subsidi, itu memang harus dilakukan pada tahun 2020. Tapi kan ternyata tidak dilakukan dan Pertamina membukukan laba yang sangat besar. Jadi kalau dikaitkan dengan sekarang, mampu nggak Pertamina bertahan? Laba 2020 itu dipakai untuk apa saja? Yang 15,3 triliun itu dipakai untuk apa saja? Yang kedua, kalau ada tekanan likuiditas pada Pertamina, maka pemerintah harusnya bisa melakukan berbagai kompensasi. Piutang, kalau masih ada piutang ya segera dibayar. Karena hitung-hitungannya pemerintah ini menikmati sampai 100 triliun. Kalau harga minyak mentah terus di atas $100 per barel, maka sampai akhir tahun 2022, pemerintah itu menikmati 100 triliun dari ekstra pendapatan pajak dan PNBP. Karena tadi super cycle commodity itu menguntungkan sekali dari sisi fiskal pemerintah. Nah, ini kan harusnya dana dari pemerintah tadi. Yang jadi masalah begini loh, yang jadi masalah ketika ada banyak sekali dana masuk ke kantong pemerintah, fokus pemerintah itu terlihat sekali, bukan pada stabilitas harga, ya. Baik kita bicara BBM, baik kita bicara harga lainnya, LPG termasuk kemudian juga pangan, fokusnya ini sekarang bergeser jauh sekali untuk hal-hal yang nggak urgent gitu loh. Itu yang membuat masyarakat melihat ini dananya ada, tetapi kok digunakannya untuk proyek IKN, digunakannya untuk hal-hal yang ini fokusnya ke stabilitas harga dulu. Jadi ini yang membuat akhirnya melihat sebenarnya ini ingin menyelamatkan pemerintah, menyelamatkan Pertamina, atau menyelamatkan publik, masyarakat. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Okay. Jadi, ada siapa itu Pak Edi yang ingin diselamatkan? Pertamax adalah BBM non-subsidi, tapi nggak konsisten juga. Ketika minyak turun juga nggak diturunkan. Soalnya kalau bicara soal premium, beda lagi. Karena dia masuk dalam BBM yang subsidi, urusannya akan dua pos belanja yang terpisah. Oke, Pak Edi, siapa kemudian yang ingin diselamatkan sebetulnya? Kalau DPR melihatnya bagaimana? Ya, saya nggak berani spekulasi atau berasumsi ada yang perlu diselamatkan atau tidak. Tetapi intinya begini, secara struktural kita ini sudah merupakan negara yang memiliki neraca energi yang defisit. Ya.
Jadi kita selalu kebutuhannya itu selalu diimpor, ya. Dan ini merupakan hal yang secara struktural itu perlu diperbaiki. Nah, kalau memang ada surplus yang kita dapati, windfall surplus yang kita dapati dari kenaikan harga komoditas yang secara global itu sudah kita nikmati cukup besar, ada kenaikan NBP dari pemerintah, ya menurut hemat kami sesungguhnya ada likuiditas pemerintah yang bisa dialokasikan untuk membayar kompensasi Pertamina, paling tidak sebagian saja dibayarkan. Dan kedua, kami sudah sampaikan juga kepada pemerintah agar pemerintah membuat cadangan migas nasional. Tidak sekarang yang terjadi adalah cadangan migas itu adalah cadangan migas Pertamina 21 hari. Idealnya cadangan migas nasional itu sekitar 60 hari. Nah, kalau memang ada surplus dana yang sekarang dimiliki oleh Pertamina, sebaiknya segera dipikirkan supaya kita bisa mencegah adanya permasalahan, misalnya nanti adanya defisit di pembelian BBM jenis tertentu. Nah, itu bisa di-cover dengan adanya cadangan itu. Jadi saya kira ini ada berbagai permasalahan struktural yang memang harus kita perbaiki segera, karena kita merasa sekarang dalam kondisi yang serba tidak pasti, kondisi yang sekarang serba sulit. Nah, ini ada hal-hal yang memang perlu segera kita tangani ketika kondisinya sudah menjadi normal kembali. Baik, itu yang kemudian nanti akan kita diskusikan di segmen selanjutnya, karena memang setelah Pertamax naik, ada perkiraan akan terjadi perubahan perilaku konsumen beralih dari Pertamax kemudian ke Pertalite. Bagaimana menjaga agar stok Pertalite ini tetap ada bagi masyarakat? Kita akan bahas sesaat lagi. CNN Indonesia Newscast segera kembali. Ya, sebelum melanjutkan dialog, saya akan membacakan pernyataan dari Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menanggapi kenaikan harga BBM hari ini. Nah, ini dia pernyataannya. Overall, secara keseluruhan yang akan terjadi nanti, Pertamax, Pertalite naik, premium belum ya, semua akan naik, nggak ada yang naik itu. Oke. Saya minta tanggapan dari Pak Edi. Pak Edi, ini masyarakat yang menggunakan Pertamax kemudian mau tidak mau nanti akan beralih begitu ya, kalau memang sudah tidak punya pilihan untuk beralih ke Pertalite. Tapi kemudian pemerintah mengisyaratkan Pertalite, harga Pertalite juga akan naik. Nah, ini tanggapan DPR bagaimana, Pak Edi? Ya, saya kira kalaupun itu ada rencana untuk kenaikan Pertalite, rasanya ada diperlukan pembahasan antara Kementerian SDM dengan kami di Komisi 7 DPR RI selaku mitranya. Karena bagaimanapun juga kita tahu bahwa Pertalite itu 50% adalah campuran dari premium, yaitu BBM yang sekarang masih disubsidi. Nah, oleh karena itu saya kira ada rencana kenaikan Pertalite itu perlu pembahasan dan perlu evaluasi dan kajian yang lebih serius lagi. Karena dampaknya itu adalah dampak terhadap besaran subsidi, ditambah lagi juga dampaknya terhadap masyarakat, ya, karena memang masyarakat yang berhak menerima subsidi adalah mereka yang memang ekonomi yang masih lemah, ya, itu saya kira perlu mendapatkan perhatian sebelum ada kenaikan. Ya, kedua, apa yang tadi disampaikan bahwa ada kemungkinan migrasi ya antara dari pengguna Pertamax ke Pertalite. Saya kira tensi itu selalu ada, meskipun harus juga difahami bahwa kendaraan yang saat ini masih menggunakan Pertamax ya tentu akan mengalami penurunan kinerja kalau kemudian diganti dengan Pertalite. Bahkan ada kendaraan tertentu ya dianjurkan tidak menggunakan Pertalite sama sekali karena memang tidak sesuai dengan kapasitas mesinnya. Nah, oleh karena itu ya tidak serta-merta juga kami melihat bahwa nanti bondong-bondong masyarakat akan beralih, ya. Dan tentu kami juga perlu memberikan kesadaran bagi masyarakat yang mampu, ya, masa mobilnya bagus, mungkin di rumah ada mobil 2 atau 3, ya, sehari-hari berpakaian rapi, keren, ya, sepatunya mengkilap, tapi mobilnya masih isi Pertalite, mestinya kan malu begitu. Ya. Jadi sebetulnya DPR juga memandang masyarakat yang saat ini memang sudah menggunakan Pertamax, mungkin ada baiknya tidak perlu beralih ke Pertalite begitu ya. Karena kita juga lihat misalnya kalau kemudian bicara stok,
Pertalite. Sejauh ini sampai bulan Februari saja sudah kurang lebih menggunakan 18,5%. Jadi kan memang ada kekhawatiran sampai akhir tahun nanti kalau memang kemudian asumsinya penggunaannya sama, ini akan kemudian jadi over kuota begitu ya. Apakah Anda melihatnya bagaimana, Mas Bima? Yang jelas pertama ya, kalau kita bicara soal BBM Pertalite yang dimasukkan ke dalam BBM yang subsidi, itu sejak Januari sudah bengkak tuh subsidi energinya 347% dibandingkan dengan Januari 2021. Jadi udah pasti. Yang kedua, mau Pertamax naik atau tidak, yang jelas adalah mobilitas sudah mulai longgar, apalagi nanti mudik sudah mulai diperbolehkan ya dengan aturannya. Tapi mudik boleh. Ya. Itu mendorong konsumsi dari Pertalite-nya akan jauh lebih tinggi. Ditambah, sebagian ada memang orang-orang kaya yang memang pakai Pertamax, tapi sebelumnya juga banyak kelas menengah tanggung yang menggunakan Pertamax. Tentunya yang sepeda motor misalnya akan geser untuk pakai Pertalite, karena selisih disparitas harganya bisa sampai Rp5.000 kan, Pertalite dengan Pertamax, jauh sekali. Jadi ada yang berpikir nanti hitung-hitungannya begini, Pak Edi. Oke deh, saya akan geser ke Pertalite, mesin mungkin akan lebih sering diservis, tapi masih lebih untung daripada full menggunakan Pertamax, karena bisa hampir dapat 2 liternya Pertalite, kan begitu. Jadi itu mungkin yang harus diperhatikan juga oleh pemerintah, dan jangan sampai terulang lagi premium saat itu. Jadi subsidi premium ini dialihkan atau migrasi kepada harga yang lebih mahal, tiba-tiba terjadi kelangkaan. Nah, ini kan CNN juga sudah memberitakan di beberapa titik sudah mulai orang protes soal Pertalite ya. Jadi ini mohon jadi perhatian pemerintah, khususnya di daerah luar Jawa. Ini tadi dapat kabar dari Kalimantan Timur juga mulai agak sulit, bukan hanya solar, tapi juga Pertalite. Nah, ini mungkin harus jadi perhatian. Subsidinya energi itu dari 134 triliun, idealnya 200 triliun minimum naiknya. Ini mungkin butuh dukungan DPR juga, apa perlu APBN perubahan, harus cepat dirubah nih, karena asumsi makronya berubah semuanya. Butuh subsidi energi yang lebih besar tentunya, dan juga butuh jaring pengaman sosial yang mungkin juga penting. Karena bagaimanapun juga kenaikan harga secara simultan, yang nanggung-nanggung ini bisa jatuh di bawah garis kemiskinan. Yang kemarin perlente-lente pakai mungkin baju bagus gitu ya, belinya Pertamax. Cuman karena bukan hanya Pertamax yang naik, tapi juga PPN dan kebutuhan pokok, dia akan turun kelas jadi orang miskin baru tanpa sadar. Ini mungkin harus segera direspon oleh pemerintah ya. Oke, nah DPR menanggapinya bagaimana? Ada dua hal begitu ya. Yang satu soal bagaimana jaminan Pertamina misalnya terhadap DPR soal ketersediaan stok Pertalite setelah kemudian harga Pertamax ini naik. Lalu soal kemungkinan untuk tadi Mas Bima katakan ada APBN perubahan begitu. Ya, pertama kami juga sudah meminta Pertamina untuk menyediakan stok untuk Pertalite dari buntut dari adanya kekurangan stok dari solar yang kita alami beberapa minggu ini. Jadi kami meminta Pertamina jangan sampai lengah, Pertalite harus selalu ada, dipastikan bahwa ketersediaan khususnya di bulan Ramadan dan menjelang akhir Ramadan, nanti di penghujung Ramadan diperkirakan sekitar 80 juta pemudik akan kembali ke kampung masing-masing. Nah, itu jangan sampai nanti ada krisis baru karena BBM tidak ada. Dan ini adalah yang sudah bagi yang diberikan, yang kami bebankan kepada Pertamina, kepada BPH Migas, kepada Dirjen Migas, agar hal itu tidak terjadi kelangkaannya. Kedua, mengenai APBN perubahan, saya kira pemerintah tidak perlu meminta persetujuan DPR untuk APBN perubahan tahun ini. Ya, bisa dilakukan kapan saja dan itu bisa disesuaikan, tetapi dalam beberapa bulan akan datang, saya kira 2-3 bulan akan datang, kita sudah mulai akan melakukan pembahasan untuk RAPBN 2023. Nah, di situ pemerintah sudah harus melakukan pembahasan secara komprehensif dengan DPR, dan kalau memang setelah itu, setelah diketok menjadi APBN 2023, ada perubahan lagi, nah itu akan membutuhkan tujuan dari DPR. Tapi untuk tahun 2022 ini, kapan saja ada peningkatan penambahan subsidi, perlu ada perubahan, saya kira pemerintah dapat melakukannya berdasarkan berdasarkan undang-undang yang telah disepakati Perpu 1 yang kemudian menjadi undang-undang
pemerintah memiliki jangka waktu 3 tahun sampai dengan tahun ini untuk bisa melakukan perubahan sesuai dengan apa yang dianggap perlu. Oke, apa saja kemudian poin-poin utama nanti yang akan dibahas dalam APBN perubahan kalau begitu Pak Edi? Yang jelas sekarang kan seperti yang disampaikan tadi, Mbak Eva juga menyampaikan di awal bahwa sekarang ini asumsi makro ini sudah jadi tidak relevan lagi dan kondisi yang sekarang sudah kita lihat sehari-hari ya, ICP 63 dolar, sekarang ICP-nya sudah 114 dolar. Terus kemudian kita bicara juga energi 134 triliun, 77 triliun itu untuk migas, tanya untuk energi, untuk listrik, ya. Nah, itu juga sudah tidak relevan lagi, karena subsidinya melonjak sangat-sangat signifikan. Diawali dengan subsidi dari sebelah diantaranya. Jadi, saya kira ini adalah angka-angka yang secara realistis perlu disesuaikan, karena subsidinya pasti akan membengkak. Kalau kemudian nanti akan ada kenaikan subsidi, misalnya begitu, range-nya itu berapa kira-kira, Pak Edi? Saya tidak bisa memperkirakan secara ini ya, secara belum menghitung secara akurat. Tetapi ya kita bisa lihat saja berapa besar selisih antara harga keekonomian dari Pertamina dengan harga keekonomian dan harga jual yang sekarang ini terhadap produk-produk BBM yang ada. Dan selisih itu ya dikalikan dengan volumenya. Itu kita sudah mendapatkan gambaran berapa kebutuhan tambahan subsidi ke depan. Oke, kalau kemudian kita kembali begitu ya ke soal kenaikan harga Pertamax ini. Saya sekarang ke Mas Bima. Mas Bima melihatnya bagaimana kemudian dampak kenaikan harga Pertamax ini dan bagaimana untuk mengantisipasi dampak dari kenaikan harga ini? Ya, yang jelas kan perilaku konsumen pasti akan menyesuaikan ya. Satu, yang mau kredit kendaraan bermotor juga berpikir ulang. Yang tadinya mau pamer ke keluarga pada saat mudik lebaran, akhirnya udahlah sewa mobil aja rame-rame, dan tadinya mau beli mobil baru. Jadi sampai berpengaruh sejauh itu, dan itu baru yang kelas menengah kita bicara. Dan tentunya itu bukan selesai dengan BBM pertama, tapi Pak LDP kan juga punya sinyal LPG, kemudian juga Pertalite. Artinya akan ada penyesuaian-penyesuaian dari harga energi yang diatur oleh pemerintah dalam beberapa bulan ke depan. Entah setelah lebaran, kapannya belum tahu, tapi yang jelas sinyal itu akhirnya juga membuat produsen yang nggak berkaitan dengan BBM ataupun pengusaha itu sekarang sudah ancang-ancang. Mereka sudah ancang-ancang, pertama, apakah ini akan berpengaruh terhadap omset? Nah, ini kan artinya perlu dibeli insentif nih, pengusaha yang sudah berpikir ini akan berpengaruh kepada omset penjualan turun, apakah dia bisnis baju, apakah dia kemudian bisnis elektronik, bisnis komponen otomotif. Nah, ini harus dipikirkan eksesnya kepada tenaga kerja nantinya. Okay. Karena yang paling dampak langsung adalah kalau perusahaan sudah ancang-ancang melakukan efisiensi karena melihat banyaknya tekanan harga, maka mereka bisa langsung melakukan efisiensi yang paling gampang, efisiensi karyawan. Jadi eksesnya sampai ke kurang, kemudian kemiskinan depannya, ini yang harusnya disukainlah tadi. Sekarang yang perlu adalah bagaimana APBN, entah dia melalui APBN perubahan di DPR atau kemudian menggunakan perpu itu ya sebenarnya, untuk langsung melakukan realokasi tanpa harus persetujuan DPR, apapun caranya, mekanismenya, yang jelas adalah bagaimana prioritas sekarang bansos, prioritas sekarang adalah dana kompensasi, sehingga kenaikan ini tidak bertubi-tubi terjadi di banyak jenis produk. Baik. Khususnya stabilitas pangan, kemudian stabilitas energi. Bicara energi ini kita belum bicara soal yang tarif dasar listrik. Karena harga batu baranya juga bagaimanapun naik ya, meskipun ada DMO. Ini kita belum bicara LPG, kita juga belum bicara. Artinya kita harus mendorong pemerintah, bahkan menekan pemerintah, untuk prioritaskan dulu stabilitas ini kalau ingin pemulihan ekonominya berjalan solid. Kalau enggak, kita selesai dari pandemi, menuju endemi, tapi ternyata kita masuk dalam fase tekanan ekonomi yang jauh lebih serius bahkan daripada COVID-19. Okay. Itu yang semoga bayangan itu tidak terjadi kalau langkah antisipasi pemerintah juga dilakukan lebih cepat dan lebih efektif ya. Baik. Yang jelas jangan ada pidana harusnya masuknya ke Pertamina untuk jaga harga BBM, tapi digunakan untuk keperluan lainnya nggak relevan.
Oke, gitu ya. Baik. Baik. Baik, yang utama adalah pulihkan stabilitas begitu ya. Terakhir dari Pak Edi, Anda sepakat dengan apa yang kemudian disampaikan Mas Bima tadi? Ya, saya kira kita semua sepakat ya bahwa pemulihan dan stabilitas dari pemulihan ekonomi itu menjadi prioritas. Oleh karena itu segala sesuatu, segala aspek penunjang itu harus dipersiapkan secara matang. Dari aspek ketersediaan energi, saya kira Pertamina sudah mengerjakan apa yang perlu dilaksanakan di lapangan. Okay. Dari aspek ketersediaan dan kedua keterjangkauan. Okay. Ya, tetapi memang kita permasalahannya tidak hanya energi saja. Ya, kita juga bicara masalah permasalahan logistik. Kita bicara masalah kendala. Bagaimana pangan itu bisa terkirim dengan baik melalui logistik yang sekarang masih tersendat-sendat. Jadi banyak sekali aspek itu. Tetapi saya bicara atas nama kompetensi saya di Komisi 7, ya, saya memiliki kewenangan dan memiliki tanggung jawab untuk ikut urun pikiran, yeah, terutama untuk menyelesaikan permasalahan energi, baik itu migas, listrik, ya, dan seluruh aspek yang menunjang kegiatan itu, termasuk batu bara yang menunjang kegiatan listrik, termasuk transisi energi. Itu penting sekali menurut saya. Transisi energi menjadi kunci supaya ketergantungan kita terhadap migas, LPG dan lain-lain itu bisa berkurang ke depannya. Jadi transisi energi ke energi baru terbarukan saya kira merupakan salah satu kunci untuk kita mempercepatnya di dalam krisis saat ini. Oke, baik. Seluruh kebijakan yang kemudian diambil oleh pemerintah tentunya kita harapkan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, atau kalaupun memang ada dampak negatif tentunya kita harapkan bisa ditekan serendah mungkin. Pak Edi dan juga Mas Bima, terima kasih atas diskusinya pada malam hari ini. Selamat malam dan salam sehat selalu. Terima kasih. Pemerintah akan menyalurkan bantuan langsung tunai untuk keluarga penerima bantuan pangan non-tunai dan pedagang kaki lima di tengah melonjaknya harga minyak goreng. CNN Indonesia Newscast segera kembali.